Oke, masih bareng Mas Antonius Taufan, panggilannya Taufan. Dia ini adalah Managing Director dari Tada. Tada itu apa sih? Tada.com. Yustada.com. Apa? Yustada.com. Yustada.com. Yus, pakai Tada. USA. Oh, Yus. Yustada. Oke, Yustada.com. Oke. Yang menanya-nanya ke Mas Taufan bisa lewat SMS atau WhatsApp ke nomor akses 0838-77-300-376. Sekali lagi ke nomor akses 0838-77-300-376. Nanti yang beruntung bisa dapetin satu buah kacamata merek Sike, persembahan dari Optik Sis. Nah, bro. Yes. Ini kepikirannya waktu itu bikin Tada tuh dari mana? Awalnya kita kan memang main di loyalty, Mas. Oke. Okay. Kepikiran utamanya ya karena tadi gimana caranya kita bisa tuh, lu main loyalty di mana? Pas lagi di mana? Ini kalau ngeliat dari CV-nya nih ya. Ya. Ini pertama kali abis lulus kerja ya, kerja dulu ya. Kerja. Di EY. EY. Ernst & Young. Ya. Terus kemudian akhirnya di Prudential. Ya. Ini di Prudential ya. Terus kemudian sempat bikin Vocado. Ya. Ini dari apa? Dari Januari 2012 ke Desember 2013 berarti udah tutup. Nah, ntar ceritain ya kenapanya ya kalau boleh ya. Siap. Nah, terus kemudian main loyalty-nya di mana? Sampai akhirnya setelah itu kan langsung ke Tada. Jadi, oke, okay, Vocado dulu deh kalau gitu. Oke. Okay. Jadi biar nyambung. Siap, siap. Oke, okay, gimana? Vocado itu adalah bisnis kedua yang saya mulai. Konsepnya simple. Saya cukup suka sama adventure. Jadi kita ngomongin manjat gunung, climbing, surfing, dan lain-lain. Jadi saat mau bikin bisnis, intinya adalah nyari. Kalau orang kan bikin bisnis yang kamu suka, yeah, yang kamu passionate about. Yeah. Terus aku mikir, oke, okay, aku suka ABCD, bikin bisnis di situ. Pokoknya konsepnya simple. Konsepnya adalah ngasih kado buat orang, tapi kadonya tuh bukannya barang. Oke. Okay. Mas Billy ulang tahun. Kado untuk Mas Billy adalah menembak di markas militer. Wow, that's interesting. Atau diving. Yes. Atau macam-macam lah. That's a brilliant idea. Berkuda di alam bebas. Iya, yeah, iya. Yeah. Idenya brilliant. Terus? Ya, kita launching kan? Uh-huh. Launching, punya website dan lain-lain. Kalau mau masuk ke pasar B2C, nggak ada duit. Karena kan mesti main AdWords, Facebook, dan lain-lain. Okay. Cobain. Tapi okay, kan setelah nggak convert. Masuklah kita ke pasar B2B. Kita ngobrol sama bank-bank. Bank-bank udah kayak kita tuh. Oh. Nah, buat hadiah buat nasabah. Sampai satu bank ngomong gini ke saya, Van, ini sih keren, kita bisa ngasih nasabah kita diving, tapi kalau nasabah kita kecelakaan, kita tuntut. Oh, wow, nggak pernah kepikiran. Terus bilang juga ya, ini marketnya kecil banget nih. Wow. Nah, karena marketnya kecil, saya mikir, bisnis apa yang marketnya besar. Masuklah ke loyalty. Kenapa? Karena si bank itu saat mau memberikan hadiah ke customer, tujuannya apa sih? Supaya customer lebih loyal. Betul, betul. Masuklah kita ke loyalty. Makanya okay, tadi di awal kita ngomong, awalnya perusahaan besar yang kita masukin. Karena memang awalnya itu bermula dari bank, dari asuransi, dan lain-lain. Oke. Okay. Kita bikinin mereka program gimana caranya supaya mereka bisa lebih dekat dengan customer-nya mereka masing-masing. Iya, iya, iya. Ya. Nah, dari situ kita pindah dari Vocado, kita tutup, kita pindah ke Tada, dan Tada sekarang bermula dari loyalty, pindah ke advocacy. Oke. Okay. Nah, ini tapi tadi kenapa Vocado-nya harus ditutup? Kenapa nggak? Kan kalau istilah sekarang zamannya ada pivot gitu kan, apa pindah haluan gitu bisnisnya gitu. Ini beneran ditutup terus kemudian bikin Tada baru lagi. Kita bikin Tada. Ya. Oke, okay, bukannya pivoting. Nah, jadi karena sempat pernah mau kepikiran apakah baiknya bikin dua bisnis. Jadi ini ada. Tapi okay, at the end of the day, kita pengen fokus lah. Oke. Okay. Vocado is a brilliant idea. Sampai sekarang pun masih jatuh cinta dengan konsep Vocado. Kelihatan sih dari mata lu ceritain tuh kayaknya yang wah gitu. Tapi it's a brilliant idea, seriously. Masih ada, okay, masih ada marketnya. Okay. Tapi kalau kita nggak, kalau kata Jack Ma, kalau banyak rabbit, don't chase all the rabbit, just choose one rabbit. Iya, yeah, yeah, pasti itu dapat gitu aja, ya. Daripada kejar banyak semua. Nggak ada yang dapat. Jadi kita mau fokusin. Oke, okay, oke. Okay. Nah, terus kemudian gini, ini waktu Vocado punya co-founder? Nggak ada. Tada punya co-founder? Nggak ada. Nggak ada? You're amazing, man. No. You're amazing. Kenapa? Kurang pintar. Kok kurang pintar? Pintar justru dong. Apa?
apa kepemilikannya 100% gitu kan. Oke, kenapa nggak cari co-founder, mitra bisnis? Maka tadi kurang pintar, karena saya pikir bikin bisnis itu gampang. Oke. Okay. Ini apa sih? Oh, HRD, marketing, sales, operation, that's it. Oke. Okay. So, oh gampang nih, bisa lah sendiri. Tapi sekarang kalau disuruh mulai ulang, pasti cari mitra. Oke, okay, oke. Okay. Pasti cari partner. Pasti cari partner ya. Karena ternyata nggak segampang itu. Cuma, apa sih yang nggak gampang? Nggak gampangnya itu apa? Di-share ke kita semua coba. Sulitnya tuh apa sih? Meskipun sekarang kayaknya, kalau sekarang mukanya tuh udah ceria, udah senang. Tadi kesini, pas nyampe, kedengeran bunyi kipasnya helikopter, kayaknya pakai helikopter kesini gitu kan. Sulit-sulitnya apa sih emangnya, Van? Contoh gini deh, kita sekarang udah 6 tahun kan. Kalau sekarang, kalau dia mau nanya, Van, ada co-founder apa enggak? Jawabannya ada. Tapi mereka nggak dari awal. Okay. Mereka memang bantu kita masuk ke tengah-tengah. Tapi kayak sekarang kita udah punya tim yang memang sangat solid dan memang secara ownership ke bisnisnya besar dan secara ownership ke causes-nya besar, itu beda banget sama dulu. Oke. Okay. Yang namanya bisnis pasti tiap hari battle, fire. Yeah. Tapi kalau punya tim yang solid, kita ngatasinnya bareng-bareng. Mau nangis bareng, terus kita kalau kayak di ruangan meeting mau berantem deh. Tapi berantemnya itu beneran berantem yang sehat. Keluar ya udah. Dan itu beda banget. Jadi kalau dari awal kita punya, kalau dari awal saya udah tahu bahwa ini harus terjadi, itu dari awal udah nyari partner. Tapi ini udah tengah-tengah baru, masuk yuk, baru mulai timnya kebangun. Nah, kalau sekarang timnya ada berapa, Van? Kita sih nggak pernah ngomong karyawan, kita ngomongnya tim selalu. Yeah, timnya berapa? 110 orang. 110 orang. Oke. Okay. Yeah. Terus kemudian sekarang juga udah nggak sendirian lagi. Sekarang ini udah ada investor dong. Benar. Oke. Okay. Bisa disebut investornya kalau nggak di ini kan nggak secret kan? Kita dari luar negeri ada dua. Jadi kita ada Finch Capital 1, ada Southern Capital. Dari Indonesia kita ada SMDV, ada Ventura, ada Gunung Sewu, ada beberapa lagi lah. Tapi memang banyaknya adalah strategic investor. Oke, bukan cuma taruh duit doang terus kemudian ini ya, tapi mereka bantuin juga dalam segi pengembangannya. Buat saya itu ngebantuin, bantuin mikir ya. Oke, gimana cara nyari investor yang tepat? Wah, nyari, tapi yang dicari nggak pernah dapet. Oke. Okay. Biasanya dapetnya itu either dari kenalan, direkomendasiin gitu ya. Rekomendasiin lebih ke arah, secretnya cuma satu sih. Secretnya adalah kerja aja yang benar. Kerja aja yang benar, ada results, customer mesti happy. Okay. Karena kalau klien enggak happy ya percuma. Iya, yeah, iya. Yeah. Dari situ biasanya orang tahu sendiri kok kalau kita emang kerja benar ya. Karyanya nggak mungkin ngebohongin kerja keras kita lah ya, gitu ya. Kalau di agama saya bilangnya gini, nggak ada orang yang naruh bohlam di bawah meja. Nggak ada orang yang naruh bohlam di atau bawah meja. Atau lampu okay. api di bawah meja. Oke. Okay. Karena biasanya pasti kelihatan terangnya di atas. Jadi kalau kita emang kerja benar, sinar pasti nggak bohong kok, pasti keluar lah. Jadi kalau dari kita ya, again, biasanya nyari, tapi yang dicari itu biasanya nggak dapet. Malah totalnya ada aja yang datang gitu, terus kemudian kasih tahu interestnya bahwa saya mau invest dong gitu. Kejadiannya gimana kemarin? Yang di Indonesia gimana dapatnya, yang dari luar negeri gimana dapatnya? Dikenalin sama teman, dikenalin oh, sama klien. Gitu ya? Oke. Okay. Terus habis itu kadang-kadang investor juga pernah nyoba produk kita di brand kita, di brand klien kita. Udah mulai tahu lah. Okay. Biasanya sih dikenalin. Ikut-ikutan ini, tech conference, pitching, gitu-gitu, pernah ikutan? Dulu iya. Oke. Okay. Gak dapat juga waktu sekarang itu? Udah gak pernah. Dulu waktu ngelakuin itu dapat ya? Dapat kenalan. Oh, dapat kenalan. Tapi at the end of the day yang memang closing kita ya bukannya investment tersebut. Oke, okay. I see. Jadi lebih ke arah memang, kalau sekarang sih udah gak pernah karena... Udah lagi sibuk ngembangin bisnisnya nih pasti, tiap harinya. Iya, lebih ya, kan? Kalau... Ini sih pengakuan pribadi lah, lebih ke arah fundraising buat aku tuh bukan suatu event yang menyenangkan. Karena uang yang masuk dari investor itu adalah uang tanggung jawab. Tanggung jawab harus dibalikin.
kalau dari klien itu uang bener, yeah, bisa dipakai buat bayar gaji dan lain-lain. I agree. Dan walaupun kita bisnis teknologi, tapi lebih ke arah I don't call myself a technopreneur. Hmm. Aku hanya seorang entrepreneur yang menggunakan teknologi. Menggunakan teknologi. Just so happen ada di tech sector. Iya. Yeah. Tapi pemikirannya masih konvensional entrepreneur. Okay. Bisnis. I see. Oke. Okay. Wah, 11-12 itu handle. Oke, okay, anyway. Ini pertanyaan-pertanyaan untuk Taufan udah masuk. Setelah break saya akan bacain satu persatu. Yang menanya ke Taufan, dia ini adalah Managing Director dari Tada. Websitenya usetada.com. USETada.com ya. Bisa lewat SMS atau WhatsApp ke nomor akses 0838-77-300-376. Sekali lagi ke nomor akses 0838-77-300-376. Don't go anywhere.